Haleluya, saudara, dimanapun Anda berada, di dalam mutiara hati ini, saya ingin mempersiapkan kita semua, supaya kita punya hati, punya roh, dan punya jiwa, dipersiapkan masuk ke dalam malam Natal, masuk ke dalam perayaan Natal nanti. Dan izinkan saya mempersiapkan roh dan jiwa Anda melalui firman Tuhan yang saya ingin renungkan, yaitu di dalam Matius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga. Firman berkata, sesungguhnya dialah yang dimaksud Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada seorang suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Puji nama Tuhan. Ketika Yesus datang ke dunia ini, saudara, ada seorang Yohanes Pembaptis dan dia mempersiapkan jalannya. Bagaimana jalan ini harus diratakan dan semua lembah harus ditimbun, semua gunung harus diratakan. Dan saya percaya bahwa pekerjaan Tuhan pasti akan dipersiapkan lebih dulu. Di dalam pelayanan, saudara, tidak ada yang mulus. Betul nggak? Di dalam pelayanan nggak ada jalan tol, saudara. Ketika Anda melayani Tuhan, ketika Anda hidup di dalam iman Anda, banyak sekali yang namanya tantangan, banyak sekali yang namanya jebakan Batman, banyak sekali yang namanya kesulitan, makin dan makin nambah. Mungkin di sini ada yang berkata, aduh memang benar pastor, di kerjaan aja udah pusing luar biasa, sekarang ngurusin pelayanan lagi. Mana saya di pekerjaan dijulukin pendeta lagi, sok rohani lagi, sok malaikat lagi, aduh kok kayaknya pusing banget. Nah itu yang saya ingin bilang, saudara, bahwa iman dan perjalanannya tidak mudah. Tetapi di tengah-tengah perjalanan itu, saya percaya Tuhan melihat setiap kemampuan kita. Tuhan melihat setiap kekuatan kita. Dan Tuhan jauh lebih sanggup untuk menatang dan menopang. Dan lihatlah, ada kemuliaan Tuhan yang sedang menanti Anda. Bulan Desember adalah bulan kemuliaan, katakan amin. Bulan Desember adalah bulan engkau diangkat oleh Tuhan dari semua keterpurukan, katakan amin. Bulan Desember adalah bulan mujizat di mana engkau akan lihat berkat-berkat Tuhan juga tercurah bagi kita yang setia melayani Dia. Tetap setia, tetap semangat, dan mari kita persiapkan roh jiwa kita merayakan Natal yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.